Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di SMP 2 Rangkas Bitung untuk melaporkan video conference antara Kodim Lebak dengan Bapak Presiden Jokowi. Bagaimana pelaksanaannya dan siapa yang hadir? Sudah hadir di sini dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Kemudian ada Pak Asda 1, Pak Dandim, Pak Wakapolres, kemudian Kepala Dinas Kesehatan. Dan ini ruangan nanti untuk pelaksanaan vaksinasi. Sudah hadir unsur dari Kodim, dari Dinas Kesehatan. Dan ini adalah anak-anak SMP 2 Rangkas Bitung yang akan divaksinasi. Itu juga sama. Ini di depan tampak Pak Asda 1, Pak Wakapolres, Pak Dandim, dan unsur kejaksaan. Di belakang ada Pak Kadis Pendidikan, Kadis Kesehatan, Kepala SMP 2 Rangkas Bitung, Kepala SMP 1 Rangkas Bitung. Tim vaksinasi sedang melaksanakan briefing. SMKN 1 Bogor, monitor dari Kebun Raya, belum ya? Yang dari Indramayu, selamat pagi Bapak Ibu, monitor suara saya. Bersama Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolres dan Ibu Kajari, saat ini berada di lokasi vaksinasi pelajar, tepatnya di SMPN Negeri 1 Karawang Barat. Ini proses pelaksanaan vaksinasi diawali oleh pendataan, kemudian ini merupakan tes kesehatan, screening, dan nanti di pojok sana itu penyuntikan. Terima kasih Pak Perdi, selamat bertugas, suara dan gambar cukup. Bapak Presiden tiba di lokasi. Bapak Presiden tiba di lokasi. Sayang tertutup pas pampres. Nah, jelas tak. Eta pas pampres orang-orangnya. Bapak Presiden sedang menyapa para pelajar. Terhalangi terus sama pas pampres. Waspada wae pas pampres. Iya, pas pampres. Iya. Nah, langsung kalau tanpa permis dia orang masuk berkali yang sedang berada di jiwa. Ngobrol sama Panglima TNI AD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden, yang kami hormati Bapak Pangdam 3 atau langsung ke Menteri sehingga semuanya bisa segera cepat tampung, cepat selesai vaksinasinya. Terima kasih. Bapak, Adani, terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak. Sampai 1 dan 2. AC.